uncommon lagi, bro. Legend lah, legend. 3, 2, 1, jeder. No way, bro. Seriously? Oke. Berani lu. Berani lu. Oke. Oi, 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 oi. Balik lagi sama aku, Excel, kawan-kawan. Di video kali ini, teman-teman, aku udah bareng Pan. Yang mana di sini Pan pakai akun kecil. Kalian udah pasti bingung banget. Bang Juan, abang sama Bang Pan ngapain? Kemarin aku ada janji sama kalian, guys. Minggu lalu, tepatnya. Kalau aku bakal buat video yang aku bakal berbagi sama Pan. Karena di video minggu lalu kan Pan yang berbagi ke aku. Dan aku menangin 2 juta. Di video kali ini, aku yang pengen berbagi sama Pan. Sesuai janjiku. Tapi kita buat konsepnya berbeda ya, teman-teman. Jadi, si Pan, aku bolehin pakai 5 akun untuk gacha fruit ke Gioles. Yang mana dari fruit yang dia dapat dia bakal hasilin duit ya, teman-teman. Misalkan dia dapat common, aku bakal kasih dia 100.000. Dapat uncommon, aku bakal kasih dia 250.000. Dapat rare, aku bakal kasih dia 500.000. Dapat legendary, aku bakal kasih dia 1 juta. Dapat mythical, aku bakal kasih dia 5 juta, teman-teman. Makanya aku batasin cuman 5 akun doang ya, teman-teman. Kalian bayangin kalau dia dapat mythical dari hanya 5 akun. Yang mana sebenarnya aku rasa mythical dari 5 akun mustahil ya. Tapi kalau beneran bisa ya tetap aku bakal kasih dia uang ya. Tapi jangan ya, tuan. Terlalu banyak itu. Jadi ya kita lihat aja sama-sama, teman-teman. Dari 5 akun, berapa duit yang bakal bisa dihasilkan oleh Pan ya, guys. Aku udah excited banget. Ya aku harapin sebenarnya dia minimal dapat 1 juta lah ya, teman-teman. Atau minimal 2 juta lah ya. Biar yang kemarin dikasihnya ke aku bisa balik lagi ke dia gitu loh. Karena berkat dia juga ya, teman-teman, X-Store udah bisa jadi sebesar sekarang. Jadi ya sebenarnya pengen makasih aja sih ke si Pan dengan berbagi ini, teman-teman. Karena kan kami sudah gabung menjadi owner dan CEO owner X-Store ya, guys. Jadi gak usah lama-lama lagi, guys. Langsung aja kita mulai ke videonya. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk join ke grup Roblox-ku sama grup Discord yang udah aku taruh linknya di deskripsi ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga, guys, kalau kalian mau top up game apapun, game HP, game PC, yang harganya murah banget dan prosesnya cepet banget, langsung aja ke xstore.id ya, guys. Aku juga udah taruh linknya di deskripsi. Let's go! Jadi yaudah, Pan, lu udah tau konsepnya kan? Aku pengen berbagi sebagai owner X-Store dan kamu sebagai CEO owner X-Store yang sudah berjasa membesarkan X-Store kita bersama-sama, anjay. Jadi di sini aku pengen berbagi karena minggu lalu kamu yang udah berbagi, kali ini aku yang pengen berbagi. Jadi udah tau lah ya, kalau kamu gacha aku kasih 5 akun, dan kalau misalkan lu bisa dapetin common, lu dapat 100.000, uncommon 250.000, rare 500.000, legendary 1 juta, mythical 5 juta. Bayangin lu 5 akun dapat 5 mythical, Pan, 25 juta. Tak bisa beli motor lu. Gimana? Yaudah, gas aja. Eh tapi drop ya, pembuktiannya lu harus drop fruitnya. Lu harus drop fruitnya. Yaudah, gas. Udahlah, pake yang pakai teori, pakai teori boleh lah. Boleh. Bos, kill gue dong, bos. Kill gue. Oh, lu mau di kill sini. Kombung. Gak bisa, cok. Pakai kaki telur. Oh iya, sorry lah. Nah. Wih, di sanguin, bos. Ih, lah. Oh, sanguin. Lah. Kalian belum punya sanguin, guys. GG gak sanguin, GG lah. Ini kan gue ibaratnya udah membuang sial-sial gue lah. Yang langsung aja kita gacha. Please, legendary. Gue udah seneng banget legendary asli. Ini legendary gue udah seneng banget. Ayolah. Please, pembukaan common aja lah, aduh. Please. Pembukaan common aja lah udah. Pembukaan common aja, ya kan? Common aja lah. Common. Lumayan. Dapat apa lu? Not bad, dapat sen. Sen itu apaan? Common atau? Itu sen? Sen. Oh iya, sen anjir. Itu uncommon kayaknya. Uncommon kah atau rare? Apa, coba cek. Bentar, gue cek. Sen. Ya, uncommon, Pan. 250.000. Aduh, tapi ya gak apa-apa lah. Dimana dapat common ya, okay, kan? Oke. Lumayan. Jadi lumayan, sekarang lu udah ngumpulin 250.000, oke? Okay? Yoi. Dan lu masih ada 4 akun untuk lu gacha. Gas, ganti akun. Okay, gas. Anjay, 250.000 udah di tangan. Tapi masa puas sih sama 250.000? Kemarin aja aku menang 2 juta dari lu. Santai, bos, santai. Kan berbagi kan gak ada limitnya dong. Iya, itu makanya aku juga maunya berbagi agak banyakan lah. Tapi jangan banyak-banyak kali. Kalau 5-5-nya mythical, aku tadi mikir juga 25 juta anjing. Tapi ya kalau misalkan ya setidaknya cukup lah ya kan. Setidaknya cukup lah. Janganlah dikit kali. Di bawah 1 juta pun aku yang gak enak jadinya. Kalau kau cuma dapat di bawah 1 juta, ayolah. Ini, gue mau pakai. Lu udah trade belum kan? Belum, aku belum trade. Belum, oke. Ini gue mau pakai teori yang belum pernah kita berdua coba. Apa? Jadi gue mau pakai teori trade. Teori trade? Iya, teori trade. Jadi okay. Gue berharap gue dapat leopard. Nah, lu trade apapun dapat leopard. Jangan dong.
Kepencet. Ih, ngapain cok ngasih aku leopard? Udah nih teori aja, mana tahu nih kan gue pengen leopard, jadi gue harus memberikan leopard. Yaudah, boleh. Nah, gue kasih dua graffiti. Nah, oke, nih teori. Gak ada ini. Teori ini gagal nih, lihat nih. Teori gagal. Enggak lah, jangan gagal lah. Ayo, teori gagal. Gas. Nih, teori gagal nih. Itu tunggu. 3, 2, 1, jeder. Gas. Dapat apa kok? Dapat apa? Lumayan. Apa itu lumayan, anjir? Diamond. Diamond nih uncommon atau rare? Ala cok, cuman kau yang bisa store, aku gak bisa store. Bentar, aku cekin. Diamond. Yah, uncommon lagi bro. Iya, yeah, 250 ribu lagi loh. Ya gak apa-apa, yang penting udah 500 ribu tersecure bro. Ya emang sih 500 ribu tersecure, tapi kecil banget gak sih? Minimal 3 juta lah, apaan lu dapet? Aduh. Masa 500 ribu? Ya, aduh. Gue juga agak pusing nih. Masa 500 ribu anjir. Iya, gimana ini harusnya? Itu makanya. Mythical 1 boleh sih. Iya, amin. Yaudah. Asal jangan 5 mythical aja, aku yang pusing nanti. Satu mythical masih oke. Ya udah langsung lanjut akun ketiga aja lah ya. Boleh. Oke. Gas, lu mau pakai teori apa? Akun ketiga. Aduh. Nih. Bang Pan keren nih. Oh iya, gue keren ini. Bang Pan keren. Udah nih, gue mau menghamba dulu lah Mas Yulis lah, menghamba dulu gue. Menghamba ya? Bang, ini kan gue pengen dapat duit nih Bang ya. Tolonglah berikan yang mythical aja, gak usah baik-baik. Gue mau mythical satu biji aja. Lu mau kasih gue gravity juga, gue terima bos ya. Gue gak perlu leopard itu, gue gak perlu. Cuman kalau lu kasih gravity, gue terima aja. Yang penting mythical bos ya. Mamut juga boleh sih, tapi ya tergantung lu. Ini kalau dapat mythical, mantap gini dua nih. Oke, lu ganteng. Di episode sebelumnya kan gue jelek-jelekin nih, gue baik-baikin lu. Bacot banget. Rambut lu keren. Anjir. Mata lu ganteng, berbinar-binar bagaikan bintang ya kan. Lu tapi tetap satu, lu pendek. Udah. Toksik banget anjir. 2, 1. Udah lalu dapat jelek tuh. Anjir, jelek cuy. Yang bener aja lah, Ed dah. Cuk. Is Tuhan, seriously. Ih, yang bener lah, masa gak ada satu legend pun. Ya elah cuma 100 ribu cuy, come on. Berarti 500 tambah 100, ih cuma 600 ribu cuy. Ntar gue mau pakai teori baru sih abis ini sih. Masa satu rare pun gak dapet, anjir satu rare. Iya, gue bingung juga nih gue nih. Satu rare, yaudah nih sebelum lu ganti aku nih. Karena aku kasian sama kau nih. Aku gacha pakai akunku, dapat apa kita hitung deh. Jadi lu dapat nama aku nih. Oke. Ikut akun gue deh. Kecil banget anjir, 600 ribu. Ya elah. Ayo bang. Oke, gas ya. Gas. Alah guys, kita doain dapat legend lah ya guys. Biar setidaknya dapat si Pan tuh 1 juta gratis lah kita bilangnya. Mythical. Contoh-contoh anjing guys ya. Dikasih hati minta jantung ini. Udah aku bilang legend aja gitu loh. Yaudah, legend. 3, 2, 1. Jeder! Ya, cok. Ya udah, nambah 100 ribu Pan jadi 700 ribu. Ya udahlah, pusing gue. Ya. Gue. Ya namanya hoki-hokian, man. I don't know. Tapi gue kalau gacha pasti bau anjir. Ya, kemarin aja kan lu bisa hoki juga. Lu kan pernah menang kalau kita gacha celeng. Kali doang ya? Enggak tahu deh, 2 kali ada kayak dari lu menang. Emang iya. Kalau enggak gini deh. Apa? Akun keempat nih gue kasih challenge deh. Apa? Kalau lu dapet rare, ku kali 2. 500 ribu kali 2. Rare ke atas. Enggak, rare sama legendary aja boleh deh. Mythical jangan lah anjir. Rare sama legendary. Kalau lu dapet, ku kali 2. Gua enggak mungkin dapat mythical, Bang. Udah gas. Enggak. Mythical enggak mau aku kali 2, coy. Enggak mau. Ya udah, gas. Pokoknya rare sama legendary kalau lu dapet, ku kali 2 deh duitnya. Oke. Oke, ya berarti sekarang kan lu punya 700 ribu kan? Iya. Yeah. Oke, gas ke akun keempat. Gas. Oke. Guys, si Pan karena dia ku kasih challenge sekali 2, jadi dia pengen gacha pakai akunnya, coy. Dia berharap hoki kah di akunnya. Dan kebetulan akunnya ya, ada di C3 pula, ya kan? Mana cowok aku di sini? Oh itu dia. Aku di sini. Situ kan dapat situ nggak bisa, harus di sini. Mau ngapain lu? Lu pakai teori? Bukan. Oh langsung gacha di sini. Oh. Iya. Jadi maksudnya lu mau gacha di mana, kocak? Kira pindah ke sehat 2, men. Ngapain anjir? Udah gacha di sini aja. Ya udah. Oke. Oh. Ya, kali 2 ya, rare sama legend ya. Yes. Oke, rare sama legend kali 2. Ayolah, minimal dapat rare lah. Aduh, rare tuh gampang lu. Rubber magma kan bisa lah, barrier. Enggak bisa sih. 5. 4. 3. 2. 1. Buka tirainya. Buka tirainya. No way, bro. Seriously, man? Untung lu bilang kali 2. Seriously? Untung banget.
Dapat apa lu? Legend. Anjir, dapat legend beneran dia, cok. What the fuck, kok bisa sih timingnya? What the hell? Kok bisa sih timingnya, anjir? Akhirnya. Cok, timingnya kok bisa? 2 juta. Yo, what the hell, man? Pan, udah ku store kuikmu. Telur. Yaelah, anggap aja kali nih kuikku beli 2 juta. Yaudah. Dia kok bisa hoki sih, what the fuck timingnya? Kita kok gitu ya, Pan? Di video yang lu berbagi sama aku juga timingnya gak ngotak loh yang aku menang 2 juta. Iya. Ya kan? Juga bingung. Iya, bingung. Itu timingnya gak ngotak loh. Ini juga loh, timingnya kok bisa gak ngotak ya? Gila. Anjing lah, 2,7. Yaudah. 2,7 juta berarti ya lu udah menang. Iya. 2 juta, oh ya 2,7 juta. Oke, ini akun terakhir kan? Tenang, bos. Gue bikinin jadi 7,7. Ini akun terakhir kan? Ini akun keempat. Enggak, maksudnya abis ini akun terakhir kan? Oh iya. Challenge lah. Gue bikinin 7,7. Challenge lah. Oke, apa? Challenge lah. Apa? Gini, kalau lu dapet di atas rare, berarti legendary atau mythic, ya kan? 2,7-nya kali 2 kali lipat. Gimana? Loh, kalau dapat mythic gue rugi dong. Ya enggak, kalau lu dapat mythic, lu ini dikali 2, 2,7 jadi 5,4 ditambah 5 juta mythic ya. Oh, tapi kalau rare ke bawah enggak dapat. Rare ke bawah lu enggak dapat. Apakah gue akan biar fair. Kemarin di challenge kemarin yang di video kemarin juga lu kan anggapnya fair. Ini aku biar fair. Kalau lu gitu lu enak banget. Kalau lu dapatnya rare ke bawah, lu enggak dapat duit. Tapi kalau lu dapat rare ke atas 2,7 dikali 2 ditambah fruit yang lu dapat. Misalkan lu dapat legendary berarti di plus 1 juta. 5,4 ditambah 1 juta. Wih, kalau gua dapat rare enggak dapat duit. Enggak dapat duit, 500.000-nya hangus. Oh. Oh iya, tapi prize pool gua tetap price ada kan. 2,7-nya lu tetap dapat. 2,7-nya lu tetap dapat. Cuman rare uncommon sama common kalau lu dapat kita enggak hitung tambahan. Misalkan rare kan aturannya dapat 500.000 kan? Yeah. 500.000 itu kita enggak hitung. Oke. Berani lu? Deal. Oke. Berarti kalau lu dapat legendary berarti lu menang 5,4 ditambah 1 juta, ya kan? Iya. Yeah. Oke, gitu aja. Sama mythical juga kita hitung kayak gitu. Tapi kalau rare ke bawah hangus, oke? Tenang, bos. Oke. Gua percaya gua bakal dapat mythical. Tenang. Gas. Okay. Ayo, akun terakhir, ayo. Okay. Gas. Rupanya dia dapat mythical, juan miskin. Anjing. Moment of truth. Apa kapan bisa memenangkan 10 juta lebih atau 5 juta lebih? Atau kamu akan membawa pulang hanya 2,5 juta? 2,7. Oh iya 2,7. Aku udah kayak MC yang tirai 1, tirai 2, tirai 3. Mana lu? Sabar, aku udah OTW. Oh tuh. Ayo Gaspan. Lah, aku nge-lag guys, aku DC. Lah, pantes si Pan tiba-tiba enggak bersuara, cok. Ternyata aku yang nge-lag. A few inches later. Gas. Pokoknya yes. Rare ke bawah hangus. Kalau dapat di atas rare kali 2 plus nilai food yang lu dapat. Oke. Gas. Kita gini aja deh. Apa? Gua mau pakai teori muter 3 kali. Oke, boleh. Muter 3 kali. Boleh, aku ngikut nih ya. Ih, lama amat sih, Pan. Lama amat sih, anjir. Iya, akun botak. Lama amat sih. Ini yang kedua. Ini kedua udah. Ini kedua. Nah, kedua. Terakhir nih. Iya nih. Nah, udah. Nah, ada tiga. Gas. The moment of let's truth. See, moment of truth. Kenapa? Lu yang hitung kan wangi. Coba lu hitung lagi. Tapi dari 10. Boleh, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gas! Anjir, tipis banget. Hah? Lu dapet apa? Apa sih itu anjir? Dia aku masih botak, cok. Gak kelihatan apa-apa. Itu apa, cok? Tuh. Apa ini, anjir? Ya! Tipis banget, anjir. Ya, elah, rubber tuh masih rare. Sial banget lu, Pan. Anjir. Rubber rare guys. 500.000 hilang, bro. Ya, 500.000-nya enggak bisa lu dapetin deh. Aturannya lu bisa bawa pulang 3,2 juta. Ya. Aman. Tapi malah bawa pulang 2,7 juta. Ya, lumayan lah ya. Iya. Lumayan lah. Yaudah. Aku enggak mau bacot-bacot. Langsung ku transfer. 2,7 juta. Duit tuh, bos. Ya kan? Banyak.
bacot banget anjing. Duit bro, 2,7 ku bisa beli sepatu. Udah ku transfer ya. Nih guys ya, udah beneran ku transfer tuh, lihat. Udah ku transfer nih, udah ku kasih lihat nih bocil-bocil juga, udah ku kasih lihat nih 2,7 juta tuh ke Stefan Alden Gunawan. Udah 2,7. Bener ya guys ya? Oke. 2,7 juta kelihatan gak sih? Pokoknya gitulah ya guys ya. Kalian lihat aja tuh jelas-jelas ya. Udah ku kasih jelas tuh. Nah, udah jelas banget tuh anjir. Enggak kelihatan jelasnya cok suara. Ah, pokoknya gitu guys, tuh udah jelas tuh anjir. Stefan Alden Gunawan 2,7 juta. Udahlah ya, udah. Ah, itu jelas banget ya teman-teman. Udah jelas banget Stefan Alden Gunawan 2,7 juta. Oke, masuk udah. Masuk ya guys, masuk. Masuk kan? Masuk. Aku mah enggak bacot anjir. Masuk ya guys ya. Lu kan udah kubagi-bagi ya. Iya. Lu kan CEO owner. Apakah manajer harus kubagi-bagi juga ya? Mungkin gini aja deh Ju. Kan manajer kan, kita kan sebagai owner dan co-owner, iya, kita bagi-bagi bareng aja. Bagi-bagi bareng ke manajernya. Iya dong. By the way guys, kalau kalian gak tahu manajernya tuh siapa, manajer dari X-Store, kalian pasti gak tahu. Karena manajer X-Store itu gak pernah tampil di YouTube atau dimanapun, dia gak pernah tampil. Totally undercover soalnya. Undercover, orang luar kita ambil. Dia totally, totally gak ada main YouTube atau main Roblox, sebenarnya gak ada, orang luar lah kita ambil manajernya. Setuju gak guys? Kalau aku sama Pan bagi-bagi ke manajer kami, karena kan ya udah sama-sama membangun X-Store sampai sebesar ini teman-teman. Terima kasih juga buat kalian yang udah sering order di X-Store juga. Oke, kalau setuju kalian komen aja ya guys ya, biar di next mungkin yang minggu depan atau minggu-minggu depannya lagi kita bakal berbagi sama si manager. Oke, kalau kalian penasaran juga sebenarnya sama si manajernya itu gimana ya kan? Boleh ya? Boleh. Atau admin kita yang cantik itu mau apa? Gak. Guys, aku bercanda ya. Guys, aku bercanda. Bodoh, bounty ku telur 17.000, goblok. Bounty ku anjing 17.000, goblok emang, cok. Lo itu kan, lu kan bisa dapetin bounty-nya cepet, bos. Iya, emang aku jago PvP ya? Tapi gak gitu lah, bro. Tai. Yaudah, lu ada kata-kata terakhir gak sebelum aku cabut nih? Ya kan intinya gini, kita kan berbagikan ikhlas. Ya aku ikhlas, no problem. Iya, maksudnya kan ini juga mengajarkan buat bucil-bucil juga, jangan lupa beramal guys. Beramal itu penting gitu, nanti akan dilimpahkan rezekinya. Iya, tapi kita kan gak ngarep dilimpahkan, yang penting ikhlas aja. Udah, aku gak pernah berharap pengen bakal kembali 100 kali, gak pernah aku berharap kayak gitu. Cuma nanti, udah ikhlas aja, udah. Iya, pokoknya ikhlas, udah. Yang penting duit itu jangan kau pakai untuk yang haram-haram, oke? Udah. Waduh, kayak kenal lu. Soalnya aku ada kawan baru dapat duit, clubbing dah. Waduh. Jangan ya guys ya. Kalau ada duit ya kita investasikan aja supaya bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dan kita bisa pakai uang tersebut membahagiakan orang tua kita yang paling utama ya teman-teman. Oke, karena kalian harus bersyukur udah dilahirkan ke dunia ini, jadi kembalikan ke orang tua kalian. Oke. Jangan pentingkan teman kalian, lebih penting orang tua. Oke. Jadi gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Tadi aku udah bagi-bagi sama Pan dan aku jadinya total ngebagi dia 2,7 juta teman-teman, padahal dia kalau bener-bener hoki bisa menangin 25 juta. Ya aku siap sih sebenarnya uangnya, tapi aku dari awal gak yakin sih bisa 5 mythical ya kan. Tapi aku rasa tadi 5 juta harusnya dia bisa dapet, tapi ternyata dia bau banget aja. Jadi ya terpaksa aku kasih dia challenge-challenge yang setidaknya bisa ngasih dia lebih banyak duit lah ya teman-teman, supaya agak banyak aja dia menang challenge-nya. Tadi aku gak enak banget dia menang cuma 1 jutaan guys. Aku harap kalian enjoy, dan kalau kalian setuju kayak tadi aku bilang, biar kami ajak manajer kami untuk join ke konten kami, dan kami bakal berbagi juga sama manajernya dari kami berdua. Kalau kalian setuju komen aja ya teman-teman, karena totally manajer kami ini gak pernah di kamera guys. Jadi aku pribadi sebenarnya pengen aja sih ngajak dia masuk ke kamera sekali-sekali gitu loh, maksudnya kayak kita record bareng, apakah dia seru diajak konten gitu kan. Pengen lihat aja sih dia reaksinya gimana, soalnya orangnya kayak kalem-kalem teman-teman. Jadi penasaran juga aku sama reaksinya gimana kalau dia bisa menangin duit yang lumayan banyak kan, hanya dari challenge-challenge beginian. Kalau kayak aku kan emang orangnya pecicilan ya guys ya. Jadi kalau dapat sesuatu yang orang wow gitu ya kan. Cuman kan kalau orang kalem-kalem gitu kan, penasaran kita dia kalau bisa menangin kayak gini, reaksi dia bakal gimana ya. Aku sih penasarannya sama itu aja sih untuk manajer kami. Jadi ya gitu guys, kalau kalian setuju kami buat konten sama manajer kami, langsung di komen aja ya teman-teman, biar aku sama Pan berbagi sama manajer kami. Jangan lupa juga teman-teman untuk join grup Roblox ku sama grup Discord ku yang udah aku taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa juga kalau kalian mau top up game apapun, game HP, game PC yang harganya murah banget dan prosesnya cepet banget, langsung aja ke xstore.id ya teman-teman. Aku juga udah taruh linknya di deskripsi. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mama kalian orang baik, mama aku orang baik, aku gak ada mama. Peace out. Subscribe.